Halo, aku Mentari Demarel dan di I Don't Love Him aku berperan sebagai Nadia. Nadia ini karakternya kalau dia mau sesuatu dia harus banget dapetin itu, no matter what it takes. Terus orangnya juga kayak lebih kayak maunya main cantik gitu, padahal sebenarnya niatnya kurang baik sih sebenarnya. Jadi Nadia di sini itu dia itu merasa dia masa lalunya Bisma. Dia udah temannya Bisma dari Bisma masih kecil. Terus Nadia ini enggak setuju banget sama kehadirannya Kai di dalam hidup Bisma gitu. Kalau persamaan sih aku masih agak ngerasa dari karakter Nadia yang aku mainin ini masih agak kurang luas untuk aku lihat persamaan yang signifikan gitu ya. Cuman mungkin aku juga di dalam diri aku ada rasa kalau aku mau sesuatu juga kayak I would like go for it gitu. Tapi gak separah Nadia sih, Nadia yang agak ekstrim gitu sih. Oke, jadi series I Don't Love Him ini tuh lebih ke drama kantor mungkin ya. Jadi kayak ada kisah percintaan seorang karyawan sama bosnya gitu. Nah, terus disitulah datang teman-temannya, terus orang-orang yang gak setuju. Lalu ada drama di dalam masalah kerjaannya juga gitu, drama di rumahnya juga gitu. Jadi ceritanya ini menurut aku cukup relatable ya, kalau misalkan yang memang untuk anak-anak kantoran gitu. Kalian harus banget nonton I Don't Love Him ini karena menurut aku ceritanya seru banget, yang main juga oke-oke banget. Jadi semuanya tuh pasti easy to watch aja gitu, enak aja gitu ditontonnya. Jadi kalau misalkan yang udah pusing dari kantor beneran, kalian harus banget nonton series I Don't Love Him ini supaya bisa melepas penat. Jangan lupa saksikan series I Don't Love Him hanya di Viu. Jangan nonton bajakannya ya.